Timnas Indonesia bersua Thailand di leg pertama final Piala AFF 2020 pada Rabu 29 Desember malam. Bermain tanpa Pratama Arhan di sisi kiri, Thailand benar-benar memanfaatkan momentum tersebut. Thailand benar-benar menekan pertahanan timnas dari sisi kiri yang diisi oleh Edo Febrianto. Gol pertama Thailand juga tercipta memanfaatkan kelengahan sisi kiri pertahanan skuad Garuda. Pada menit 13, timnas hampir kebobolan lagi. Serangan timnas Thailand dari sisi kiri hampir menambah keunggulan skuad Gajah Putih. Beruntung, ada Asnawi yang tiba-tiba datang menunjukkan sendi bertahannya untuk menghalau tendangan dari pemain timnas Thailand. Bola masih rebound setelah sapuan Asnawi mengarah ke pemain Thailand lainnya. Beruntung tendangan tambahannya mengarah tidak sempurna ke arah mistar gawang. Namun Asnawi masih bereaksi dengan melompat setinggi mungkin guna menghalangi bola masuk ke gawang. Nah, bagaimana menurut kalian tentang aksi heroik Asnawi dalam menyelamatkan gawang timnas? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.